Hai, saya Sang Olivia Opa. Saya merupakan ketua dari Maritim Muda Kota Manado dan juga koordinator lapangan dari Climate Action Project Maritime Hero. Project Maritime Hero bertujuan untuk mengenalkan ekosistem pesisir dan laut kepada anak-anak pesisir dan juga mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka dapat melindunginya. Proyek ini berlangsung di Desa Bahowo, Kota Manado pada bulan Maret hingga bulan Juni tahun 2021. Karena Kota Manado terletak di jantung segitiga terumbu karang dunia di Provinsi Sulawesi Utara Indonesia yang juga merupakan rumah bagi Taman Nasional Bunaken yang begitu terkenal. Kota Manado memiliki ekosistem pesisir dan laut yang lengkap seperti terumbu karang, padang lamun, dan juga hutan mangrove. Beberapa hal yang terjadi di Kota Manado di beberapa tahun belakangan ini seperti pemutihan karang, ombak laut yang semakin tinggi, cuaca atau musim yang semakin tidak stabil, serta banyaknya sampah di ekosistem perairan dan laut kita. Karena kayu mangrove yang tahan lama dan juga tahan air, sebagian dari masyarakat Kota Manado yang tinggal di pesisir masih memanfaatkannya sebagai kayu bangunan dan juga kayu bakar. Hal ini menyebabkan secara perlahan terjadinya degradasi hutan mangrove dan tentunya organisme yang ada di dalamnya. Dan pada kemudian hari pastinya berdampak pada kehidupan pun mata pencaharian yang bergantung pada hutan mangrove. 21 anak pesisir yang terlibat sekarang dalam Project Maritime Hero sudah mengetahui banyak hal tentang ekosistem pesisir dan laut dan juga pembersihan pantai dan mangrove, pemilihan sampah, dan juga perubahan iklim. Support penuh dari kepala lingkungan atau ketua RW yang ada di Desa Bahowo, serta antusias semangat anak-anak untuk menjadi advokator lingkungan di masa yang mendatang. Saya sangat percaya pada semangat anak-anak yang pastinya dapat mengubah masa depan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, saya sangat ingin mereka ditanamkan hal-hal positif, mereka dapat mengambil tempat di daerah mereka dan mereka dapat fokus untuk menyadari betapa pentingnya peran mereka suatu saat nanti.